tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di stasiun Halim. Saya ngajak mertua, ngajak adik ipar untuk naik emu Red Komodo yang ada di belakang saya ini. Tadi saya dari stasiun Tegaluar naik emu, nggak terlalu penuh sih. Dan enak, nikmati sama orang tua. Dan stasiun Halim ini memang bagus sih. Ketika masuk ke dalam stasiun, stasiunnya keren, enak dipandang, dan juga pemeriksaannya itu ketat banget ya. Jadi insya Allah aman naik kereta cepat ini. Jadi saya sekarang mau balik dari Jakarta Halim ke Garut ya. Jadi nanti 3 kali transit. Bagaimana caranya naik kereta cepat ke Garut? Tentunya keretanya hanya sampai Bandung ya, cuman saya tujuannya ke Garut. Nanti transit, dan teman-teman bisa melihat video ini sampai selesai. Yuk kita masuk ke dalam emu Red Komodo yang ternyata sudah penuh nih penumpangnya dari stasiun Halim. Mantap. Sebentar lagi emu Red Komodo wus ya akan segera diberangkatkan dari stasiun Halim. Takutnya nanti ada apa kamu kak? Oh ya, mohon maaf ya kak. Ya, aku turunnya di Padalarang sih justru. Oh gitu ya, sesuai tiket dulu ya kak. Oh iya. Aduh, duduk di ekonomi sama orang tua saya juga nih, Pak Ustad. Ya siap. Ke Garut mau amang? Mau. Turun mana? Padalarang. Padalarang, saya gitu turun Padalarang. Bareng. Siap. Atas nama KCIJ, kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan kereta bebas asap rokok. Berangkat stasiun Halim dan kita dapat tempat duduk yang memang jendelanya itu dapat setengah ya. Jadi tuh kayak gini. Tapi ya lebih enak jendela yang full sih. We would like to welcome to the Wus High Speed Railway. Wih, kemana-mana ge orang Garut mah ada lepet we gorengan. Iya naon pak itu pak? Tahu. Tahu. Ngebiannya pak? Aduh. Ke pas stasiun Karawang. Ngopi. Kecepatan 300 km per jam, enak banget nih. Alhamdulillah bisa ngajak orang tua naik kereta cepat ini dan makan bala-bala gehu ya, tidak lepas kita mah. Orang lembur mahnya pasti bala-bala gehu deh. Yang penting tidak boleh nyampah, tempat sampah sudah disediakan di ujung bordes. Ya sekitar setengah jam kita ke Padalarang. Om lanjut lokal Garut om. Dari kereta bagus lanjut kereta lokal. Kita sudah tiba dan berhenti di stasiun
Padalarang. Emonya ada di sana. Kita langsung ke bawah karena di bawah antrian untuk naik feeder. Pak, langsung ke bawah ya, Pak. Di jalur 5 stasiun Padalarang sudah tersedia kereta feeder. Kereta feeder dengan rangkaian hijau ciri khasnya akan mengantarkan kita penumpang kereta cepat menuju stasiun Bandung. Masih kosong feedernya. Kereta ini akan segera diberangkatkan dari stasiun Padalarang setelah semua penumpang kereta api cepat naik ke dalam feeder. Ini feeder masih bagus ya, fresh, buatan tahun 2023. Nanti turun Bandung pindah ke lokalan yang kita tahu sendiri interiornya berbeda jauh dengan kereta ini. Feeder diberangkatkan dari stasiun Padalarang. Jadi Padalarang ini ada lokal juga, itu lokal Bandung Raya. Kita nanti bisa nyusul lokal Garut Cibatuan. Jadi dari Bandung langsung pindah ke peron 1. Feeder saat ini berhenti di stasiun Cimahi. Hati-hati, pintu kereta akan segera ditutup. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik kereta cepat tapi turun Cimahi, bisa transit di Padalarang. Pintu yang dibuka, pintu sebelah kanan. Ini sebelah kiri nutup dan keretanya akan segera diberangkatkan. Persiapan turun di stasiun Bandung, kita nggak bisa lama-lama juga ya, karena waktunya sangat mepet. Jadi dari feeder ke lokal Garut itu, kita cuma punya waktu sekitar 5 menit, dan itu harus bisa ngejar, jangan sampai ketinggalan lokal. Kalau ketinggalan ya mungkin nanti kita pakai Cikuray. Masuk stasiun Bandung. Stasiun Bandung, kita tidak punya waktu lama, harus bergegas pindah peron menuju peron 1. Di sana terdapat kereta lokal yang akan saya naiki. Yuk, gas menuju peron 1. Peron 1, jalur 1. Saat ini kereta lokal Garut yang akan saya naiki sudah tiba dan berhenti di stasiun Bandung. 3 menit lagi kereta ini akan segera diberangkatkan. Tuh, kan? Segera diberangkatkan. Gila nih, mepet. Bos, belakang, bos. Stasiun Kiara Condong. Wow, perjuangan banget nih naik lokal. Transitnya mepet. Kita silang dengan lokal lagi. Berangkat jalur 3. Jalur 4 maksud saya. Tinggal setelah dari jalur 4 kereta api lokal yang saya naiki. Tujuan akhir stasiun Garut siap untuk diberangkatkan.
Kereta api lokal Garut Cibatuan berangkat stasiun Kiara Condong. Teman-teman dapat melihat sorotan lampu yang ada di belakang itu adalah sorotan kereta api Lodaya. Nah, kereta api Lodaya akan masuk stasiun Kiara Condong dan akan menyusul kereta lokal yang saya naiki di stasiun Gede Bage. Kita lihat aja nanti di stasiun Gede Bage ya. Jalur 2 dari arah barat berjalan langsung kereta api Lodaya tujuan akhir stasiun Solo Palapan. Jalur 2 dari arah barat berjalan langsung kereta api Lodaya tujuan akhir stasiun Solo Palapan. Kereta api lokal yang saya naiki berhenti di stasiun Gede Bage. Stasiun paling keren menurut saya sih karena lampunya juga bagus. Bangunannya baru. Kita di sini disusul kereta api Lodaya, kawan. Kereta api Lodaya bakal menyalip di jalur 2 nantinya dan sebetulnya kita bisa pulang pakai Lodaya tapi harganya mahal. Lodaya 80.000 sedangkan lokal 8.000. Perhatikan dari sini nih. Di balik kereta lokal. Lodaya melintasnya jalur 2 jadi nggak kelihatan. Kita mau lihat jalur 2 susah. Kereta lokalnya lagi penuh. Perjalanan dari Bandung ke Cibatu atau ke Garut itu lumayan lama, kawan. Dan saya tidak akan mengabadikan trip ini secara lengkap karena sering juga. Yang penting saya naik 3 kereta, kereta cepat, feeder, dan kereta lokal Garut Cibatuan.